Halo, salam nostalgia. Pada video kali ini kita akan mereview kembali barang-barang yang pernah kita mainkan untuk anak-anak di generasi 80-an dan 90-an. Nah, di video kali ini barang yang akan kita review adalah mainan ya. Mainan yang tentunya di tahun-tahun belakang ketika kita masih kecil kita pernah memainkan ini. Dan permainan ini cukup lama juga ya, sampai sekarang dapat masih tetap bertahan. Penasaran? Kita akan tampilkan mainannya di sini ya. Kita datangkan 1, 2, 3. Ya, mainannya sudah ada di sini. Ini adalah mainan itu ya, pancingan ya, memancing. Di game ini terdapat ikan yang kecil-kecil yang ketika kita memainkan ini biasanya ikan ini akan membuka mulutnya kemudian kita akan memancing ikan tersebut. Nah, dia memiliki magnet ya di dalamnya sini. Jadi kita harus memancing menggunakan magnet tersebut. Kita tempelkan antara pancing kailnya dengan ikannya agar dia dapat terpancing keangkat ke atas. Kurang lebih caranya seperti itu. Kita akan buka ya. Ini masih baru sekali. Happy Fishing ya. Kita coba buka ya sama-sama ya. Ini dia menggunakan baterai. Oke, ini adalah alat pancingnya. Di bawah sini ada magnetnya ya. Di bawah sini ada magnetnya. Ya, nanti kurang lebih seperti ini. Kemudian kita coba. Oh, dia caranya diputar ya. Tidak menggunakan baterai ya. Kalau di tahun lama, kalau tidak salah, saya lihat menggunakan baterai. Tapi nanti kita coba bagaimana cara memainkannya. Ini ikannya kita masukkan ke lubang yang ada di sini. Kita coba apakah dia bisa keluar mukanya, membuka mulutnya maksud saya. Ini ada berapa ini ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Caranya tinggal diputar saja. Ya, prinsipnya seperti motor atau mobil yang pullback ya, jadi sekali putar ya. Oh, ternyata dia berhasil membuka ya. Oke, dapat satu. Dapat dua. Ya, sayang sekali dia mati ya, jadi kita harus memutarnya kembali. Memang agak ribet ya, karena ya itu tadi, setahu saya dulu itu dia menggunakan baterai ya, jadi dia bisa, nah ini dapat, dia bisa bertahan lama memutarnya. Dapat. Nah, ini kalau sudah begini dia
lemes, letoy ya. Jadi kita harus memutarnya lagi nih. Oke. Nah, ya. Ya. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Kurang lebih seperti itu. Ini sangat tipis ya bahannya ya. Sangat ringkih sekali, mungkin gampang pecah ya. Tapi kalau game atau mainan yang zaman dulu, saya rasa dulu sangat tebal ya, jadi tidak setipis ini dan kualitasnya lebih bagus ya daripada ini ya. Ini ada beberapa warna, jadi yang saya beli itu dia ada beberapa warna, ada warna hijau, kuning, biru dan macam-macam ya. Untuk harganya sendiri, ini saya beli dengan harga 12.000. Ya, cukup murah lah ya untuk mainan seperti ini, dan ini sangat mengedukasi anak-anak ya. Bagaimana dia berpikir untuk mendapatkan ikan, mereka harus berpikir tentang waktu ketika mulutnya membuka, dia harus berinisiatif langsung segera menempelkan magnet ini ke mulut ikannya agar dia tertangkap. Dan ini sangat asik sekali untuk anak-anak kecil saat ini, masih sangat relevan ya dengan anak-anak yang sekarang. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya review kali ini, sangat singkat sekali. Yang jelas video ini semoga dapat mengingatkan kalian pada masa kecil kalian ketika bermain game fishing. Oke. Support video ini terus dengan cara klik like. Apabila kalian suka, silakan tinggalkan kolom komen di kolom komentar. Silakan subscribe apabila kalian berkenan untuk mensubscribe channel saya. Oke, sekian dulu dari saya. Salam nostalgia.